Oke, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Apa lagi kalau bukan channel Sun Fun. Di malam kali ini gue akan menemani kalian lagi untuk mereak video dari Santun TV. Karena kita lama tidak menyantuni Santun TV. Anjay, pemilihan kata gue keren banget cok. Ini Santun TV sudah 1,18 juta subscriber. Gue lihat dan gue rasa itu adalah jumlah yang tidak pantas ya untuk animasi sebagus Santun TV gitu loh. Makanya gue nyuruh kalian terus yang nonton video gue, yuk follow, di subscribe yuk Santun TV yuk. Ini minimal lah 4 juta lah ya, 4 juta lah. Masa Santun TV 1,18, yuk bisa guys di subscribe Santun TV sebanyak-banyaknya. Jangan lupa dulu untuk mensubscribe channel ini juga. Dan kita langsung masuk ke pembahasannya tanpa bimbing tanpa cacingnya. Let's go. Lama banget kita nggak nonton Santun TV guys. Kita dari kemarin kan soalnya ngikutin seriesnya Fernalta ya cuy, sama terlalu sibuk dengan politik anjay. Nah, kita lihat lagi nih Santun TV. Tekotok tambah lama lagi. Udah lama gue nggak pernah. Nah, next lah nanti gue react Tekotok. Yuk kita lihat. Welcome. Anjir kangen gue cuy. Lama nggak denger jok. Welcome. Lempar saja ke laut, anjay. Apabila kau kena masalah yang membuatmu pusing dan Ini siapa cok? Ini judulnya sih Lempar Saja ke Laut fit Friends dan Mickey. Apakah ini Friends dan Mickey? Kenapa suara mereka kayak autotune gitu ya? Tidur, janganlah khawatir kawanku. Ambil masalah itu dan lempar saja ke laut. Bibirnya kenapa apabila kuning gitu? Oke. Dan membuatmu resah dan gelisah. Oke. Janganlah khawatir. Lempar saja, oh belum. Saja ke laut. Tapi laut nanti lama-lama jadi polusi. Kasihan penyu yang berenang. Enak-enak berenang malah ketemu masalah dan kertas ujiannya ya. Apabila kau bertemu dengan seekor babi yang suka meminjam uang tapi tak mau kembali. Ya itu teman-temanku. Janganlah khawatir. Ambil babi itu dan lempar saja ke laut. Bayangin Kadita dan Nyiroro Kidul. Dia bingung kenapa lautnya ada babi. Babi laut. Ya memang ada babi laut tapi bentuknya bukan yang tinggi nih. Anjir. Yang memakan uang negara dan menyengsarakan rakyat serta. Ini gue setuju. Hanya demi lempar saja ke laut lanjut. Kalau yang koruptor kenapa dia sampai meso-meso cok? Aduh, kalau koruptor dilempar ke laut, lautnya juga tidak mau ya. Nyiroro Kidul juga moh ya, juga males sama koruptor. Mending dilempar ke neraka. Jangan bilang nih satu video isinya gitu semua cok. Ada lagi nih. Apabila kau didatangi pinjol, lempar saja ke laut. Apabila ada judi, lempar saja ke laut. Bayangin ya orang diving ya. Biasa ngelihat terumbu karang yang indah-indah. Ini sekarang diving ngelihat ada Zeus loh. Yang fitrahnya ada di langit, kenapa Zeus ada di laut? Kan kasihan gitu loh. Poseidon juga heran dia, kenapa saudara gue ada di laut ya. Perasaan ini wilayah gue. Apabila caleg par saja ke laut. Belum dikasih alasannya. Belum ada apabila calegnya ngapain udah dilempar ke laut ya. Apabila ada 100 juta, jangan lempar ke laut. Giliran 100 juta nggak dilempar ke laut. Pilih-pilih dia. Apabila ada darah lempar mari tampung dulu. Wah, ditampung. Apabila ada anak durhaka yang menggantikan rumah ibunya demi wanita. Orangnya ditampung. Oh gitu, gak dilempar ke laut. Jadi, oh gitu, orangnya ditampung. Wah, nanti ditampung lama-lama pulaunya full loh ini. Apabila ada anak durhaka yang menggantikan rumah ibunya demi wanita. Waduh. Ambil anak haram itu dan lempar saja ke laut. Maaf, lempar saja ke neraka. Lebih parah cok. Apabila ada orang bawa mobil namun arogan sukanya marah-marah di jalan, lempar saja. Lempar saja ke laut. Anjir kasihan lautnya full. Rohingya gimana? Rohingya gimana? Masih ditampung gak dilempar nih. Apabila ada Rohingya kasih nasi dulu. Oh, kasih nasi dulu. Baik ya ternyata Santun TV. Gue kira gak setuju sama Rohingya. Kasih nasi dulu. Tapi nasinya kurang. Baca tanding makan aja napa. Ternyata gak dilempar ke laut tapi ditodong senjata. Lebih kejam cok. Seekor kucing yang lapar. Jangan, jangan dilempar please. Jangan, jangan. Jangan dong. Anjay, mantap. Mantap, mantap. Rohingya lagi anjing.
Ya sudahlah, karena kita berjiwa besar, maka kita terima Anjay. lindungi mereka. Mas nonton TV ternyata mendukung Rohingya ya. Wah parah lu. Gue kira lu gak setuju lu sama Rohingya. Wih. Babi. Kan gue udah bilang apa? Jangan ditampung. Makin banyak ya. Rohingya tuh salah satu ninja terjago, terpintar. Karena dia bisa mengeluarkan jurus seribu bayangan. Awalnya satu tiba-tiba datang semua ya. Aduh, lagunya bagus cok. Ini harus dirilis Spotify lagu barusan tuh. Lumayan buat menemani perjalanan ya. Biar tambah emosi yang nonton. Welcome to Santun TV. Deng, 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 deng. Gue paling demen nih opening Santun TV. Chill, ikat di rel kereta api, oke. Bila kamu sedang. Ini orang lagi. Ini Franz dan Mickey siapa sih? Maksudnya mereka, dia kan ini featuring. Franz dan Mickey ini konten kreator juga apa gimana? Enggak, memang dia masuk di Santun TV. Oh, dia memang karakter Santun TV. Cuma baru tahu gue. Tiba-tiba ada datang bosmu dan memarahimu tanpa sebab. Ajak bosmu kemari dan ikat dia. Anjing juga kasihan cok. Tadi kelas yang kereta api ini Franz dan Mickey lulusan psikopat mana? Bila kamu sedang santai main medsos, tiba-tiba datang komentar yang menghujatmu tanpa sebab. Ajak netizen itu kemari dan ikatnya di rel kereta api. Anjing, nanti laut sekarang kereta api kejam, kejam, kejam dijejerin cok. Mobilmu disenggol dan kamu menegurnya. Tapi dia balik mana? Naturalisasi loh. Sok jago dan menampar karena tak terima. Siapa? Ajak bodat itu kembali. Pemain bola naturalisasi. Ikat dia di rel kereta api. Ini kasus yang mana gue enggak ngerti ya. Hitung anggaran. Menghitung anggaran. Koruptor meminta komisi dan uang haram. Ajak babi itu kemari. Ajak babi itu kemari. Ikat dia di. Gak mau Wah. Itu kan berbahaya. Tembak kakinya ikat dia. Ditembak kakinya. Lu sih kebanyakan gaya koruptornya. Ini seru banget Franz dan Mickey baru tahu ya. Terus datang rombongan Rohingya lagi. Ajak imigran gelap itu kemari. Ajak imigran gelap itu kemari. Anjir, drill gelap, cuy. Anjay. Anjay. Kasih pulau. Anjay. Dia di rel kereta api. Bina. Gak percaya gue, gak percaya gue udah ngeliat yang tadi yang video pertama. Gak percaya gue bakal diselamatin tuh orangnya. Ini sudah diikat di rel kereta api. Cucu motherfucker. Koruptornya tenang banget tuh. Kereta apinya mogok. Ya. Agak jadi ninggal. Ya. Mogok tapi ada truk molen. Enggak, takdir berkata lain gimana anjir. Maksa banget lu yang bikin cerita, sumpah. Kok bisa ada truk molen dari langit, cuy? Enggak, Rohingya gimana? Kok dikasih pulau? Wah, parah nih. Anjir, Franz dan Mickey seru, cuy, sumpah. Sumpah, enggak ada lagi ya? Franz dan Mickey ya? Enggak ada, baru dua itu doang, cuy. Wah, Santun TV setahun lalu, anjir. Kan kemarin kita habis menyelami Santun TV 2 tahun lalu ya, baru-baru berdiri ya. 1 tahun lalu, cuy. Kayak gini nih, beda banget rasanya. Santun TV. Kualitasnya beda ya, teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share ya. Anjir, ada Dipo. Waduh. Hai sis, malam ini mau mangkal di mana kita? Pengennya sih ikut Fashion Week kemarin, tapi sayang udah dibubarin. Ya, padahal itu kesempatan kita untuk mengekspos diri kita agar diketahui banyak orang. Kita kan wajib eksis. Jingle banget ya, padahal cuma gambaran, kenapa gue merinding ya? Sis, lihat tuh, di sana ada pria tampan. Ini gimana konsepnya, ugut-ugut apa gitu? Kau bukannya suram dan mausam tuh. Sis, ya kayak gitulah seleraku. Ya, panggil aja, siapa tau bisa kita tarik ke circle kita. Anjir, itu lo yang gue benci sama LGBT. Cok, sama lu kalau mau asik-asik sendiri ya. So circle-circle lu, gue bodo amat ya, walaupun itu ya dosa sebenarnya, teman-teman. Tapi ngapain sih sukanya itu ngejar orang lain dipengaruhi gitu loh. Memang motherfucker.
Ang sini dong. Woi klempiau. Wah ini keluar jantannya. Kudain kita dong, punya kuping lo. Apa apa? Rambutnya, rambutnya pink, rambutnya. Masa punya kuping kan dia cuma punya tongsis, ngapain dia bilang pang ping pang ping pang ping? Hele, sok jual mahal. Laki bukan perempuan bukan. Hei, kau tahu enggak kalau kami juga termasuk dalam kategori gender? Di Thailand. Penyakit gender. Mampus lu, seneng gue. Kau paham perbedaan gak? Kau seharusnya toleransi dengan perbedaan. Kita toleransi dengan perbedaan, tapi kita tidak membiarkan perbedaan. Pelar, yang anda perbuat itu penyimpangan. Makanya, perbedaan. Bukan perbedaan itu, penyimpangan, fuck. Si paling gender, emang apa salah kami kalau berbeda? Ya salah lah! Eh, si paling normal, emangnya apa itu normal? Emang kau juga normal? Ya normal lah! Kau sesuai dengan norma atau kaidah yang berlaku secara... Cari-cari dia agama apapun. Gak ada cuy, sumpah. Gak ada ya yang membiarkan LGBT. Gak ada, gak ada. Objektif dalam mayoritas sebuah masyarakat. Di luar dari itu disebut dengan tidak normal atau penyimpangan. Mampus, gue seneng banget ya. Si paling suci nih. Ya deh, kau yang paling suci. Kami yang paling banyak dosa. Memang. Atau tidak, itu menurut Tuhan. Malu atau tidak, itu muka manusia. Tambah merah. Habisi LGBT, pukul kaum pelangi. Gak boleh gitu, kita tidak boleh persekusi atau menyakiti mereka. Anjay, bijak beda. Tidak boleh, mereka kan menyimpang. Sebagai sesama manusia, hendaklah saling mengingatkan. Menghormati. Cara kita menghormati mereka ialah tetap menghargai mereka dan menjaga HAM-nya. Dengar tuh, makanya saling menghormati, biarkan kami bersuara. Sebaliknya cara... Dihormati, tapi mereka sendiri kadang itu tidak menghormati yang normal. Memang motherfucker tuh ya. Menghormati kami ialah jangan jadikan LGBT sebagai makanya berhentilah menebar pengaruh mampus sayang ini animasi LGBT ya dipertentangkan oleh agama dan budaya bangsa ini mayoritas menolak pemahaman anda jika tidak ingin dihujat ya jangan muncul diam aja misteri anda sendiri makanya masih banyak lebih salah tuh lihat masih banyak koruptor berkeliaran tuh berani ngatain mereka enggak berani lah anda masih dianggap manusia loh kalau mereka binatang pun tak layak. Ah, gue kira LGBT-nya di ini dipersekusi ya, nggak seru ya. Ah, normal dari mana penyimpangan cuy ya. Itu gimana sih? Maksudnya LGBT-nya sayang banget nih ya, cuma animasi ya teman-teman ya. Wah, padahal gue pengen lihat ini dilemparkan ke LGBT asli. Please share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian LGBT ya. Misalnya kalian sungkan nih, jadikan status WA aja atau IGS, semoga dilihat sama dia. Emang sampah tuh LGBT tuh. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di besok hari. Jangan lupa di subscribe Santun TV sebanyak-banyaknya. Mari kita buat dia lebih besar lagi karena wah idenya fresh, postingannya lucu, number one dia dalam masalah merosting dan pinggir jurang ya sayang gitu loh kalau cuma subscribernya segini. Oke, gue sayang sama kalian and bye bye.